Halo guys, balik lagi geng 3. Kali ini kita mau review HP lagi ya. Ini HP Samsung A71 dan ini dari Erafone. Kita mau bahas HP-nya ya. Jadi mungkin pertama kalau kalian yang mau beli HP bisa ke Erafone karena di sana ada program trade-in ya guys. Jadi kalian tinggal bawa HP lama kalian dan kalian bisa cek itu dihargain berapa dan kalian bisa trade-in dengan HP yang kalian mau. Dan ini juga salah satu yang menarik, kalau kalian beli di Erafone, kalian akan mendapatkan wireless speaker seperti ini ya. Tapi ini nggak buat semua HP, kebetulan yang Samsung A71 sih dapat ya guys, kayak gini. Bluetooth speaker, ini lumayan. Oke, kita nggak akan bahas speakernya, kita langsung bahas aja HP-nya guys. Seperti ini kotaknya, kayak HP-HP Samsung yang lain. Dan ini udah kita unboxing sebelumnya untuk kita tes-tes, jadi udah nggak ada segel ya guys. Kita langsung bahas aja di dalam sini kita dapat apa aja. Oke, ini plastik pembungkus device-nya. Dan di A71 ada 3 fitur yang mereka unggulkan ya. Yang pertama ada Infinity O Display. Ini kayak kamera di dalam layar seperti ini ya guys. Kemudian ada quad kamera. Jadi ada 4 buah lensa di HP ini. Jadi kekinian banget ya guys tampilannya. Kemudian ada super fast charging. Ini benar-benar membantu banget karena kalian dapat ngecharge sampai full dalam waktu yang sangat singkat guys. Oke, kita buang ini. Selanjutnya sebelum ke unitnya kita buka dulu kotak yang satu ini ya. Ini harusnya casing ya guys dan kartu-kartu. Oke, nah ini kalian langsung dapat casing dari ini bahan apa ya? Silikon kayaknya. Seperti ini, warna bening. Dan ini ada kartu Quick Start Guide. Ya, biasakan membaca dulu guys sebelum kalian coba-coba. Kemudian ya ini bahasa Indonesianya ya, panduan singkat sama aja. Tidak ada kartu garansi karena sekarang kalau HP Samsung itu kalian cukup pada saat beli HP di register IMEI-nya. Dan kalau kalian ada keluhan ke Samsung Service Center, kalian tinggal masukin nomor IMEI-nya guys. Jadi dia udah otomatis akan detect lah garansinya berlaku sampai kapan. Jadi praktis, kalian nggak usah khawatir kehilangan kartu garansi lagi. Oke, ini gua taruh sini. Sekarang kita masuk ke dalamnya ya. Ini HP-nya, kita bahas paling belakang ya. Terus di sini ada charger. Nah, ini chargernya seperti ini guys, jadi agak beda sama charger-charger Samsung yang lain ya modelnya. Dan dia yang gue seneng lagi itu adalah port chargernya ini sudah USB Type-C guys. Nih kalian bisa lihat ya, jadi dia tuh kabelnya seperti ini. Nah ini kabel chargernya guys. Nih, jadi udah ujungnya juga Type-C juga ya, seperti ini. Jadi kalian nggak usah khawatir buat kebalik-kebalik karena dua-duanya bisa dipakai dimanapun. Cuman ada kelemahannya juga karena jenis kabel yang Type-C dua-duanya seperti ini mungkin di beberapa powerbank belum support ya guys. Kayak gue punya powerbank Anker itu dia masih butuh kayak colokan kabel USB yang lama, jadi belum support kabel yang kayak gini nih. Nah kalian mesti ganti kabel lagi jadinya gitu sih. Tapi menurut gue nanti ini kedepannya akan modelnya seperti ini ya, karena ini lebih praktis guys. Nah guys, gue juga mau nambahin nih, kalau kalian dengan kabel yang dua-duanya Type-C seperti ini ada satu kelemahan, yaitu kalau kalian mau transfer data ke komputer atau laptop itu dia agak merepotkan karena sekarang nggak semua laptop itu kabelnya seperti ini ya guys. Mungkin kalau MacBook yang baru-baru dia udah kayak gini nih, tapi ada yang beberapa tipe even kayak MacBook Air yang agak lama itu juga masih kabel yang lama guys. Jadi ya kalian sesuaikan aja dengan MacBook kalian atau laptop kalian atau komputer kalian. Kalau sudah kompatibel ya silakan, atau ya kalau kalian tetap mau beli tapi ganti lagi kabel USB-nya ya. Dan ini kita dapat unit earphone, ini udah gue coba ya, udah gue buka seperti ini. Nah ini mungkin yang gue mau highlight, kabel earphone-nya ini lebih bagus ya dari misalkan yang A50 atau A50s atau A51, itu dia modelnya kan kayak gini guys, yang masih plastik. Nah dia tuh udah ada kayak karetnya gini guys, jadi buat di telinga lebih enak ya. Tapi menurut gue sih suaranya ya beti-beti ya, mirip-mirip. Kemudian kita dapat juga pastinya SIM ejector ya seperti ini. Oke, itu dia aksesoris-aksesorisnya. Sekarang kita masuk ke unit HP-nya ya guys. Kita mau bahas dari belakangnya dulu. Ini seperti kalian bisa lihat, lensanya itu ada 4 buah ya, dan kita ada flash juga. Sebenarnya 5 buah lensa ya, karena di depan juga ada satu lensa lagi buat selfie. Dan di belakang ada 4, dan ini ada flash. Nah, lensa-lensanya ini, yang pertama adalah lensa normal ya guys, yaitu bisa sampai 64MP, dan bukanya sampai f1.8. Itu lensa normal, kemudian juga dibekali dengan lensa wide. Nah, lensa wide-nya ini hanya bisa sampai 12MP guys, dan bukaan terbesarnya itu di f2.2. Dan yang ketiga, dia juga ada lensa ultra wide ya guys. Ultra wide ini hanya bisa sampai 5MP, dan juga dia bukaan terbesarnya di 2.4 ya. Dan yang terakhir itu adalah lensa makro guys, ini yang gue suka banget. Dan dia sayangnya hanya bisa sampai 5MP, dan bukaan terbesarnya itu di f2.2. Oke, nanti kita akan tes ya guys hasil-hasil fotonya di tiap lensa seperti apa.
Dan kalau untuk kamera depannya sendiri, yang di sini ya guys, kamera depannya itu dia bisa sampai 32 megapiksel dan bukan terbesarnya di f2.2. Dan dia kamera depannya termasuk wide ya, jadi bisa sampai 26 mm. Kita coba nyalain ya. Nah, seperti ini. Jadi mungkin gue bahas dulu dari fisiknya ya. Jadi HP Samsung A71 ini termasuk screen ini salah satu yang paling besar guys. Jadi dia punya layar itu 6,7 inci. Jadi lebih besar dari A50 atau A50s atau A51 ya pastinya. Dan ini mungkin selera ya, kalau kalian seneng yang memang HP yang berukuran besar, ini pasti cocok untuk kalian. Tapi kalau kalian yang seneng yang lebih kecil atau yang praktis, ini agak ribet sih karena kayak buat digenggaman aja kayak agak pegel guys, karena dia gede banget. Terutama untuk masukin kantong ya. Ini masuk kantong celana agak nyangkut-nyangkut guys, karena ukurannya sangat besar ya. Tapi untuk nonton sih puas banget ya, karena dia bisa gede banget layarnya. Terus dia tapi cukup tipis ya guys, hanya segini. Warnanya dia disediakan ada 3 macam guys, jadi ada yang warna black, terus ini yang warna agak ke biru-biruan seperti ini, blue. Dan juga ada warna yang silver ya guys. Dan mereka semuanya model kayak gradasi gini ya, ada hologram-hologramnya. Nice, belakangnya juga kayaknya pakai Gorilla Glass nih. Oke, sekarang kita pasang casing dulu ya guys. Jadi kalian nggak perlu beli casing lagi, udah dapet bawaan. Oke, sekarang gue mau masuk ke fitur-fitur yang spesial ya di HP ini ya. Jadi mungkin gue highlight karena di review-review lain pastinya udah banyak ya bahas spek-spek detail, tapi gue mau highlight beberapa yang gue seneng. Mungkin yang general dulu, jadi di HP ini itu dibekalin dengan chipset Snapdragon 730 ya guys. Dan dia udah ada Android 10 dengan One UI 2.1. Dan juga untuk memorinya sendiri dia 8GB dan ROM-nya itu atau memorinya 128GB. Nah, untuk yang A71 ini dia hanya satu tipe, jadi hanya ada yang 8GB ya guys. Kalau kayak A50 kan atau A51 dia ada pilihan ya, mau 6GB atau 8GB. Jadi kalau yang ini dia hanya ada satu tipe guys. Dan untuk 8GB dan memori 128 menurut gue udah sangat-sangat cukup banget. Dan untuk main game sih juga nggak ada masalah ya guys. Kemudian untuk baterainya sendiri dia tuh 4500 mAh. Dan fast chargingnya 25 watt ya guys, jadi sangat-sangat efisien dan enak banget buat ngecharge cepat. Kemudian kalau untuk resolusi videonya sendiri, dia itu bisa 1080 pixel di kecepatan 30 fps. Oke guys, dia juga udah ada sensor sidik jari dalam layar, kalian unlocknya dengan sidik jari ya guys. Terus dia bisa ada tambahan micro SD juga kalau mau, bisa sampai 512 GB. Untuk layar sendiri tadi yang gue bilang ya, 6,7 inch di 1080 x 2400 pixel. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke fitur-fitur yang gue seneng ya guys. Yang pertama, pastinya dia sudah USB Type-C dan berikut charger-chargernya juga ya. Dan selanjutnya yang gue seneng juga, dia tuh ada NFC guys. Ini gue gak tahu sih buat kalian, tapi buat gue ini salah satu yang gue lihat nih, kalau beli HP, gue harus pastikan dia ada NFC guys. Kenapa? Soalnya sekarang kita terutama di Indonesia ya, atau di Jakarta, khususnya kita kemana-mana pakai e-tol ya. Jadi gerbang tolnya harus pakai electronic toll card, dan itu tuh kadang-kadang suka merepotkan karena saldonya kan nggak kelihatan guys. Kadang-kadang kalau udah tiba-tiba darurat saldonya habis atau mau habis, kita dengan ada NFC di dalam HP itu kita bisa top up langsung guys, menggunakan aplikasi kayak Tokopedia, Blibli, itu kita bisa top up langsung, tinggal tempelin kartunya. Karena kartunya bisa kebaca di HP ini guys, tinggal nempelin di belakang. Jadi fitur yang menurut gue sih penting ya. Dan ini untungnya ada di HP ini. Kemudian dia juga yang menarik lagi, dia ada blue light filter ya guys. Jadi blue light filter ini kalau kita nyalain, dia tuh akan memberi efek agak kuning guys di layar guys, seperti ini. Ini gue nggak tahu ya, kelihatan nggak ya. Tapi kalau kalian nyalain, itu dia akan memberi efek kayak agak sedikit lebih kuning lah ya. Jadi buat di mata lebih enak sih guys, jadi nggak sakit mata. Kayak gitu guys. Terus fitur yang gue seneng lagi di sini juga, kita bisa langsung scan QR ya pastinya, tanpa menggunakan aplikasi tambahan lagi. Nah, sisanya sih paling masalah performanya ya guys. Menurut gue dengan harga sekitar 6 jutaan, ini menurut gue kalian udah best buy banget, dapat spek yang cukup oke buat gaming. Dan gue coba sih untuk berbagai macam aplikasi, dia nggak ngelag-ngelag ya guys. Dan udah layarnya Samsung juga bagus banget. Jadi so far sih gue
luas banget, dan ini juga kameranya udah lengkap banget ya guys. Jadi untuk sosial media menurut gue ini udah sangat mumpuni ya. Nah paling sih perdebatannya karena ini di mungkin di kelas yang medium levelnya Samsung ya guys. Kalau kalian mau yang mahal kan ada Samsung S series atau Galaxy Note. Nah untuk harga yang di kelas 6 jutaan ini mungkin yang bikin agak kalian compare nanti dengan A51, seri A51 ya guys. Jadi nanti kita kan bikin comparison ya di next video. Jadi jangan lupa subscribe juga, kita kan bandingin. Tapi menurut gue sih balik lagi ke kebutuhan kalian ya. Karena dua-duanya menurut gue bisa jadi pilihan sih. Dan speknya sebenarnya nggak jauh-jauh beda. Oke, sekarang kita mau tes kameranya ya guys, yang paling penting. Oke guys, kita sekarang mau coba foto-foto ya, hasilnya gimana. Ini ada modelnya, Gundam. Oke. Ini dia kameranya, dan gue mau jelasin dulu sekarang untuk menu-menunya ya. Jadi di sini di sebelah kiri kita ada beberapa pilihan menu. Jadi yang ini untuk mengubah pilihan layar ya. Kita mau ratio 1.1. Ini jadi seperti kayak Instagram ya guys, kayak gini. Terus ini kita bisa 16 banding 9 seperti ini. Dan juga bisa 4 banding 3. Nah, gue sendiri sebenarnya lebih senang pakainya yang 4 banding 3 ya. Soalnya kalau yang full kita agak-agak kagok ngarahinnya karena dia full sampai ke sini nih, ke shutternya. Jadi kalau gue senangnya pakai yang 4 banding 3 seperti ini. Nah, kita akan coba dulu tes foto normal ya seperti ini. Kita akan ambil hasil fotonya seperti ini. Ini kita indoor ya by the way, dengan cahaya seadanya aja. Nah, gue udah ambil hasilnya, dan ini kita akan coba sekarang ganti ke white ya. Kita pilih yang bagian yang ini guys, yang menu. Nah, dia akan langsung berubah menjadi white seperti ini. Gue akan ambil. Oke. Ini hasil foto white. Kemudian kita akan coba lagi, sekarang kita makro ya guys. Nah, kalau makro kalian tinggal ke menu yang more. Di sini ada pilihannya guys. Jadi makro ya. Kita pilih makro. Nah, ini ada tulisannya nih, hold your camera 3 until 5 cm away from the subject. Jadi kita kalau kalian lihat dengan jarak normal dia agak ngeblur ya, dan ini tuh kalian harus deket banget guys, kurang lebih 3 cm. Jadi gua akan coba ngambil tamengnya si Gundam ini ya. Nah ini gua nggak tahu di layar video bisa detail kelihatan, tapi kita lihat nanti hasil fotonya. Ini bisa deket banget guys. Jadi nah ini hasil foto makro, dan ini nggak bisa dengan lensa biasa ya guys, fokus dalam jarak dekat ini. Gua akan satu lagi foto. Oke, gua buat tes satu lagi, gua akan foto ini deh. Kita akan foto dari jarak yang sangat dekat. Nah, lihat guys, sampai dekat gini dia masih bisa fokus ya. Gua dekat banget nih. Gua akan fokusin di huruf F-nya, guys. Nah, ini hasil kamera yang makro nih menurut gua keren banget sih. Nanti kalian lihat hasilnya ya di layar. Kemudian next di menu-menu ini yang gua mau kasih lihat lagi adalah contoh jika kita menggunakan, kalau panorama kalian udah tahu lah ya, kayak muter gitu. Nah ini ada satu lagi tips, jadi kalau kalian mau buat vlogging, ini kan udah mumpuni banget ya guys. Jadi kita akan kasih link di atas kanan, itu ada link yang kita ambil melakukan vlogging di Broadway ya guys. Itu benar-benar pakai HP aja, nggak pakai tambahan mikrofon juga. Nah tapi kalau kalian lihat di video itu nanti untuk slow motionnya agak patah-patah guys, karena FPS-nya nggak cocok ya kalau kita edit post editing. Jadi gue sarankan kalau kalian vlogging dan mau ngambil slow motion, kalian bisa menggunakan menu aja yang ada di kamera guys, yang ini. Misalkan slow motion ya, kita cobain. Nah ini video ya, pastinya slow motion bukan foto ya. Jadi kalian tinggal tahan guys, gua, karena dia nggak gerak nih, gua akan coba pakai jari gua ya, kayak tangan gua nih. Kita coba slow mo guys. Nah, gua coba dada-dada gini, stop. Kita coba play ya. Nah kalian bisa lihat tuh previewnya guys, nanti gua akan sediain video ya, videonya juga ya. Tuh kalian lihat ya, slow mo. Nah, jadi dia lebih smooth guys dibandingkan kalian melakukan post editing. Karena kalau post editing itu nanti jadinya FPS-nya nggak cocok guys, patah-patah. Terus ini ada satu lagi fitur yang gue lumayan seneng, yaitu single take guys. Nah, ini seperti apa? Kita akan coba sambil gerak juga ya, misalkan gini. Oke, kalian tinggal tunggu sampai dia selesai ya loadingnya. Oke. Nah, kita akan lihat resultnya. Nah, resultnya tuh kayak gini guys. Jadi berbagai macam nih. Udah ada yang black and white-nya. Terus kalian bisa lihat nih ada video. Ada video yang seperti ini.
cepet ini kayak dia kayak di fast forward ya. Gitu guys, jadi macam-macam ini sih kita lihat lagi. Macam-macam kayak sekali, jadi sekali shoot kita bisa dapat berbagai macam efek guys. Sekaligus. Ini kalau yang ini yang kayak di foto ukuran Instagram ya, kotak gitu. Terus ini ada juga yang kayak gini guys. Gitu guys, jadi tujuannya sih hanya untuk mempercepat ya. Kadang-kadang kita pengen misalkan ngambil momen di mana kayak kita sebenarnya pengen, wah nih gue pengen ada slow motionnya juga, ada yang di fast forward, ada yang mau di black and white-in. Jadi kalian bisa ngambil sekali, nanti kalian tinggal pilih-pilih sendiri gitu, kayak editan kalian mau masukin efek yang mana. Gitu aja sih sebenarnya. Ya menurut gue untuk vlogger-vlogger sih lumayan bantu ya. Itu single take, terus yang gue mau highlight lagi video ya guys. Jadi nanti kalian bisa nonton ya video hasil vlogging di outdoor. Tapi gue mau contohin aja nih, kita ngambil video ya. Oke, ini kita ngambil normal seperti ini. Normal indoor ya guys. Oke, nanti kalian lihat hasilnya. Terus ini yang wide guys. Oke, yang white. Kemudian di sini ada satu fitur lagi guys. Jadi, nah kita bisa pakai super steady guys. Ini. Jadi ini kayak buat meminimalisir getaran ya guys. Oke, mungkin sekilas ya yang bisa gue kasih lihat. Dan satu lagi yang paling gue sering pakai itu live focus guys, yang ini. Nah live focus ini untuk bikin bokeh guys. Kalian yang seneng fotografi, yang suka main bokeh-bokehan, ini kalian bisa lihat ini hasil gini. Nah ini hasilnya gue munculin ya di layar. Jadi live focus tuh intinya kalian bisa fokusin di satu objek, nanti backgroundnya atau permukaan yang lainnya tuh akan ngeblur guys. Jadi ini cakep banget kalau buat selfie-selfie atau foto portrait sih. Ini hasilnya seperti ini. Dan satu lagi dia ada menu food ya. Tapi kalau food ini sebenarnya gue bilang agak nanggung-nanggung ya. Dia sebenarnya kayak makro juga enggak. Dia hanya sebenarnya kayak ngefokusin di satu area guys. Jadi kalau buat makanan biasanya kita mau fokusin di area piringnya aja guys. Kita coba ya ke Gundam ya. Nah gini nih. Dia ada kotak. Nah gue bisa fokus hanya di bagian misalkan perisai. Ya di mukanya ya. Nah hasilnya kayak gini guys, kurang lebih gitu ya. Ya cukup kepake sih kalau mau food fotografi ya. Oke, dan juga kalau kalian pada saat waktu malam juga kalian bisa pakai mode night. Cuman kalau yang night mode gue bilang agak susah diambil karena kalian tangannya tuh nggak boleh gerak-gerak guys. Jadi kalau foto malam yang agak bagus kalau kalian foto bendanya nggak gerak guys, karena kalau gerak dia pasti ngeblur-ngeblur ya. Udah sih guys, sisanya sih mungkin biasa-biasa aja lah ya, atau ada di HP-HP lain juga. Tapi so far sih gue puas banget dengan hasil-hasil fotonya ya, untuk harga 6 jutaan kamera Samsung oke lah. Oke guys, gitu aja review untuk Samsung A71 ini. Nanti untuk selanjutnya kalian bisa lihat video hasil vlog kami ya dengan Samsung A71. Kita full vlogging dengan kamera ini. Dan juga kalian bisa lihat juga hasil input suaranya seperti apa ya, tanpa bantuan tambahan mikrofon. Oke guys, jadi kalau kesimpulan gue, untuk harga 6 jutaan ini masih worth it ya menurut gue ya. Karena kalian dapat fitur-fitur yang oke, dan juga yang gue suka sih pastinya dari Samsung itu layarnya guys. Layarnya bagus banget. Dan juga kalian mendapatkan spek yang cukup mumpuni lah. Tapi kita akan coba nanti compare dengan A51 ya guys. Nanti keputusan di tangan kalian. Jadi jangan lupa subscribe. Kita akan review Samsung A51. Dan kalian juga akan bisa lihat nanti hasil video vlogging menggunakan dua kamera ini. Thank you guys. See you. Wow.